So, aku udah sampai di kawasan Kucing lah. Di Pending. Panas, babe. Sekarang ni perut mula lapar, mula berkocak. Dah selesai dah tugas. Sekarang ni tak atur motor wave ku. Nak pergi kedamai, tengok hari pun macam nak hujan. Tak tahulah. Jadi kita nak running in motor, pergi ke damai. Oh, jadi mungkin dalam jam petang mungkin, ataupun pukul 2 lepas makan. Kena bergambar, banyak bergambar lah. Sampai rumah, motor ni akan simpan balik. Kita pakai wave 100. Kemungkinan lah aku akan ride. Tak tahu bila. Yang target ku, aku nak pergi ke Kota Romano nak bawa wave 100 tu, sampai ke tidak. Tapi aku tak confident sebab aku tengok dia punya tayar macam tak berbest tayar tu, tayar biasa je, tayar biasa, takut bocor ke apa ke. Bajet ke Kota Romano tu kalau pakai motor ni memang 30 lah kalau seorang, kalau single 30 serta makan serta minyak lah. Ataupun dia ada lebih sikit. Kalau motor wave tu kena setiap 50. Tapi kalau apa-apa hal motor, setiap banyak lah. Aku pernah kena sekali ya, tayar bocor di Semantan. Nasib baik bengkel buka sebab ada hard. Itulah aku nak pakai wave tu, aku nak pergi teruk Melano. Kalau boleh lah hari weekday ataupun hari Sabtu, kalau boleh lah. Wih, ada west ke? Jadi kita berjumpa di onboard motor west 100. Jom. Okay, bersama aku lagi di atas motor west 100 ni. Jadi hari ni, kali ni baru betul-betul nak buat motor west ni. Hari ini nak pasang, nak buat nombor plate baru dan pasang footrest lah belakang yang getah tu, kemeja kaki. So aku nak pasang. Lepas aku nak bagi tahu korang yang hari itu aku buat, aku pasang blok, termincin belum buka. Sebab tu bahasa ada bunyi. Saya mencari orang tukar sebab ada masalah yang tertentu. Yang kali je lah tukar. Tapi termincin ni dah bunyi kuat lah. Nantilah aku survey di kedai berapa harga part, harga barang lah. Semua sekali konsep, tak payah pening kepala. So kali ni aku nak pergi ke kedai di Citak. Katanya di sana flat memang murah. Aku ambil flat yang besar punya, bukan yang JBJ tahan tu ataupun polis tahan, yang roadblock confirm lepas. Roadblock besar-besar pun confirm lepas sebab aku nak ambil yang besar, yang macam original kedai. So jomlah kita ke sana. Aku tak tahu lah apa-apa harga. Dan hari ni juga petang sikit lah, aku nak running in motor ke damai. Motor dah jalan 100 km dah. Dah hampir 100 km. Running in kita sampai 500 lah, ataupun 800. Kita tukar minyak hitam. Kita tengok lah nanti. Kalau sampai 500 aku akan check minyak hitam. Kalau dia hitam sangat aku akan tukar. Kalau masih apa, kalau masih macam first tukar tu lah, aku tahan lagi lah sampai 600. So aku dah sampai bengkel nak tukar plat.
Ini dia bengkel. Buka ke tidak buka. Tapi tak boleh masuk lah. So, petis belakang kiri dan number plate. Jom lah, kita tanya. Okay, selesai dah. Beli pemijak kaki tu. Petis ketah. Terjong. Petis. Dan number plate. Ketah tu mahal juga, RM14. Kalau saya terpasang, RM18. Number plate, RM6. Kira yang dalam tradisional besar tu. Besar sangat. Okay, hari ni nak pasang, hari ni pasang plate dengan ketah footless belakang. So ni lah dia. Wah, besar bapak punya. So ini oblong di biji. Sebikin memang sudah lepas lah. Okay, yang ni full pasang footless RM14 tu. Dengan murah lah. Okay, ini kita bersama dengan Idul. Idul, Idul. Hi guys. Hi guys. Okay, first pasang. Cara pasang tu senang ya. Cara-cara pemasangan number plate. Okay. Okay, yang ni. Yang ni kita letak dekat motor Idul. Terbaik. Terbaik. Memang ada masalah dengan JPJ. Salah kan juga. Tangan dah kembang lah tangan. Ambil pulang lagi dah, Mat. Ada lah. Gambar kat gunung lah. Ya, si. Gontel, gambar gunung. Okay. Kita pasang processing, photoresing. Fortress belakang ketah. Yang ni ada tanda R. Left L. Left ke sini. So, so kita buka. Okay, cara menguji ketahanan. Menguji ketahanan, masya Allah. Gagal. Okay, selesai lah, sebanyak lah. Belum dah. Okay, nanti kita on board lah. Okay. Okay, selesai dah pasang footrest. Aku pasang sebelah je. Sebab aku tengok dia punya bush shafter. Shaft untuk pasang footrest ni panjang sangat. Tak tahu lah apa sebab. Dekat plastik tu dia cakap wave 1 ataupun wave 45. Sama kot. Tak apalah, janji ya, janji idea je. Okay, sekarang ni kena kedamai dulu. Nak running in motor. Kot lah bunyi timing chain. Mungkin besok lah aku try check di Honda. Bapa harga. Jom kita running in. Panas. Pisang beb. Hui. Sikit lagi. Tujuan aku nak pergi ke damai ni nak running in satu. Lepas tu nak try lah. Aku akan try buat video untuk adik Sarawak. Tak boleh jadi ke tak. Kalau aku ni buat video kalau formal memang susah sikit. Kalau yang biasa-biasa je, yang tak formal lah, aku pandai. Tapi yang formal ni
agak susah sebab kamera ku ni bukan bagus sangat, bukan terbaik sangat.